Halo Kiran, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Itu apa, Cok? Enak? Ini? Boleh aku minta sebatang? Boleh. Tapi kalau kau bisa menang lomba lari dari aku. Berapa batang hadiahnya? Sebatang aja lah. Kau kan sekali hisap cuma sebatang. Oke. Dari mana ke mana larinya? Dari sini, ke pagar itu, terus balik lagi. Siapa yang duluan, dia yang menang. Oke, siap. Ayo. Pasang kuda-kuda. 1, 2, 3. Kok nggak lari, Cok? Ngapain aku ikut lari? Kan aku yang punya rokok. Walah, jakirik. Perkara rokok aja mau kali kau lari-lari. Nah, ini sebatangnya. Kepiting batu. Merendahkan kawan itu namanya. Jadi gini, Ngat. Lu punya rokok, lu punya kuasa. Ambil nggak ya? Udah, ambil aja. Kau pasti membutuhkannya. Jangan, Pam. Itu bukan milikmu. Nah, udah ambil aja. Kalau udah di jalan nggak terpakai berarti. Siapa tahu pemiliknya kembali lagi mengambilnya. Juga ya. Ah, lumayan. Tinggal nyari sebelah kirinya lagi. Bu? Punya aku sendiri. Aku bilangkan mama aku kau. Cok. Cok. Keluar kau, Cok. Emang babi ini. Cok. Ada apa di kiri? Pagi-pagi datang ke rumah orang bukan assalamualaikum malah marah-marah kau. Ayamku hilang. Jadi kau nuduh aku? Iyalah, siapa lagi tampang-tampang maling di kampung ini kok enggak kau? Bagus-bagus kau paham yang sembarang nuduh. Mata kau cekung, badan kau kurus. Nyabu bukan? Kau jangan asal nuduh, Jakirik. Jangan gampang nilai orang dari fisiknya. Kau bedakan mata capek sama mata nyabu. Aku enggak anak nyabu. Kalau masalah ayam, ini biar kubalikkan. Pinjam lu mancis, Mes. Itu apa mancis? Ya untuk merokok lah. Tapi bukan ada kutek rokokmu. Terus kalian minta rokok. Pakailah. Bilang aja minta rokok, Cok. Gak usah sosok minjem mancis. Segan lah, Mes. Aduh, segan. Kayak macam mama siapa aja kau. Kita ini udah kayak saudara, Cok. Iya ya. Belikan aku makan, Mes. Mak, kalau itu udah ngelunjak namanya kau, Cok. Katanya saudara. Saudara macam apa yang biarkan saudaranya kelaparan? Udah. Rp6.000.000 lepas, Pak. Gak bisa kurang lagi. Kurang lagi ya? Enggak bisa, Pak. Tepat uang, itu. Uangku cuma ada 2 juta. Ya udahlah, cari yang lain aja lah. 2 juta mau cari kereta yang kayak mana rupanya, Pak? Mau cari kereta yang enggak dikunci setang. Itu maling namanya, Pak. Bercanda. Tambahlah, Pak. Jangan 2 juta. Jauh kali itu. Aku cuma bawa duit 2 juta. Lagian kuncimu pun udah lonte. STNK nggak ada. Apalagi gini aja. Ku tes dulu keretanya. Ku ambil sisanya di rumah. Gimana, cocok? Cocok, Pak. Ku tes dulu ya kan. Di sini 2 juta ya. Nah. Ya. Apaan ini? Ini kan keretaku, Wak. Kok bisa sama Wak?
Orang kereta baru beli kok. Ah, ini tadi ku titip sama si botak. Kok nggak percaya wak ini STNK-nya? Tahu. Wak tengoklah itu coba. Nanti, saya tahu wak kok mobil apa. Memang botak sindikatnya ini. Botak segar ini. Aku sebenarnya kok mau aja, banyak cewek yang mau sama aku. Mau apa? Mau nepuk? Ya mau pacaran sama aku lah. Sebelum ngomong, minimal mandi dulu lah kau. Dim kau, jangan malu. Valeri mau kemana? Mau ke gede bang, beli obat nyamuk. Ngobati hati abang mau? Enggak ah, yang mau sama abang banyak. Aku gak mau bersaing. Mana ada yang suka sama abang? Abang jelek kayak gini kok. Nah, itu abang tahu. Ini malah mandi lah bang, sebelum suka sama orang. Abang ya Ler, walaupun abang duduk-duduk gini, tapi uang abang ngalir terus. Dipikir orang abang nganggur, padahal orang tuh gak tahu abang itu kerja sebenarnya. Oh iya bang, aku kira abang kayak pengangguran biasa. Anggota abang kan ada, ngapain abang capek-capek kerja? Ada loh, angsuran Valeri yang belum dibayar. Bisa pakai cepek dulu bang. Butuh kapan peler sayang? Sore nanti. Sore pula ya. Bisa nggak? Kalau besok bisa 200 bang. Bisa kali lah. Bang Ucok! Oh, Bang Ucok! Mak Jah, datang betulan dia, Pak. So cantik siluman ini. Bang Ucok! Oh, Bang Ucok! Merantau dia! Bang, coba lihat itu, Bang. Besar kali pisang keponya. Pisang kepok loh, Dek. Bukan pisang kepo. Lucu, Dek, kan, Bang? Iya, Dek. Lucu. Bikin gemes. Jadi pengen nyubit. Bang kenceng, Dek. Oh?